Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial gelang seperti ini. Bahan yang kita gunakan adalah benang jahit. Jadi kita ambil benang jahit, kemudian ukur sepanjang 75 cm, kemudian kita lipat sebanyak 15 kali. Seperti ini. Ini sudah saya lipat sebanyak 15 kali dan panjangnya adalah 75 cm. Dua warna yang berbeda, saya gunakan dua warna yang berbeda. Kemudian untuk membuat gelang ini, saya gunakan tali satin ini untuk membantu. Kemudian masukkan benang dari bagian bawah. Ukur benang sepanjang 30 cm. Jadi sisi yang bagian atas, benang yang bagian atas panjangnya 30 cm. Kemudian ini bagian bawah 45 cm. Lilit tali yang pendek. Diputar sampai panjang yang diinginkan. Sisakan bagian bawah sekitar 7 cm. Ukur tangan masing-masing seperti ini. Kemudian tali yang bagian panjang, seperti ini hasilnya. Kemudian tali yang panjang kita putar ke atas. Lalu tali yang pendek ini masukkan ke sini.
Ini saya sudah potong tali sepanjang 15 cm. Kemudian kita buat seperti ini. Posisikan di sebelah bawah. Seperti ini. Menyilang. Lalu yang ini masukkan ke sini. Seperti ini. Lalu yang di sebelah kiri menyilang ke sebelah kanan seperti ini. Dimasukkan. Oke. Sekali lagi. Seperti ini. Sudah jadi gelangnya.